Kali ini kita akan membuat sebuah kompor menggunakan kaleng bekas bekas lebaran tahun lalu. Lebaran sudah dekat, ini juga kosong, saatnya diisi yang baru atau diisi dengan rengginang. Bebas-bebas saja. Idenya kira-kira gini, apinya di sini nanti kita tutup. Kalau kita tutup susah, kita banyak waktu kita balik saja. Jadi nanti seperti itu kita lubangi. Oke, kita ambil dulu spidolnya. Oke, kita ambil spidol yang warnanya beda. Ya, kira-kira posisi tengah. Meleset-meleset sedikit, oke lah. Oke, ini nanti kita buang pintu batas. Kita bolongkan. Nah, seperti itu. Itu bisa ditutup ini. Oke. Lalu kita ambil gunting gunting kita ambil sisi dalamnya saja, enggak dalam enggak apa-apa sih. Lalu kita biar rapi, kita ambilnya agak jauh. Hati-hati tangannya, bler. Oke, nanti kita potong-potong sedikit gini. Langsung saja masukkan sini.
Kita tekan. Kita buat ukuran ukurannya cukup segini saja, cukup. Thank you.
ke bolongnya lagi. Sudah kita bolongin, kita rapikan, amankan. Kita buka, hati-hati. Harusnya pakai sarung tangan ini. No problem. Kondisinya kita luruskan. Gimana? Kita bolongin, bro. Sini dan sini. Kita ukur dulu. Ini terdapat dua ruangan.
selanjutnya terus. No good. Pakailah tambahan, bro. Menyok.
hari Rabu di mana puncak arus mudik kemarin ada 127.000, sedangkan hari ini turun 13.000 sekitar. Mulai pemulihan ekonomi dari masyarakat setelah adanya pandemi COVID-19.